bro semuanya, ketemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game GTA San Andreas Ucok Gondrong ya bro. Oke, pada hari ini kita bakal lanjutin lagi untuk menamatkan misi gue untuk menamatkan GTA San Andreas ya bro. Oke, dan ini udah ke episode lupa episode keempat kalau nggak salah ya bro, kita episode namatinnya Ucok ini ya. Oke, dan sekarang ini kita tengah malam lagi Cok. Bagaimana Cok, ini kita tengah malam bangun nggak apa-apa ya kan Cok? Oke, nggak apa-apa bos, yang penting kita namatin misi ini. Capek gue sama misi ini pak. Santai Cok. Oke, Ucok juga udah semangat ya bro. Oke, langsung saja kita Cok, suruh mereka subscribe dan like Cok. Oke bro semuanya, bagi kalian yang belum, waduh ini kok gelap sekali muka gue di sini ya. Oke, kita keterang dulu. Oke, ini cahaya. Oke, maaf sekali bro, ini gue. Oke, nah kali ini kan kelihatan nih muka gue coy. Oke, bagi kalian yang belum like video ini, langsung saja scroll ke bawah dan tonjok like-nya ya. Dan bagi kalian yang belum juga subscribe di channelnya Ricky Rahman, langsung saja di subscribe ya bro. Mantap jiwa. Thanks. Wede, Ucok pakai tank sekarang ya. Oke Cok, jadi pada hari ini misinya ngapain Cok? Nggak tahu juga nih ya. Waduh, kamu ini nanya-nanya kayak saya ini Tuhan aja tahu. Oh iya iya, oke Cok. Dan itu Cok, siapa yang ada nelpon Cok? Nggak tahu juga nih, males gua ngangkat. Oke deh, kita gua angkat aja deh. Kita suruh Ucok ngangkat ya, bro. Oke, yeah. Siapa Cok? Iya. Hey CJ. Oh, ini Sweet. Too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Sepertinya kita disuruh nge-gym ya, karena kata si Sweet tadi, kita memerlukan otot gitu loh, untuk melawan anggota lain yang menggunakan fisik gitu loh. Jadi kita bisa melawan mereka menggunakan fisik gitu loh. Jadi tadi kita ditampilkan tempat gymnya ya bro, untuk fitnessnya ya. Oke, sebentar nih nutupin kamera anjir. Oke, dan sekarang kita bakal misi Sweet lagi deh ya, yang dekat-dekat rumah ini aja ya bro. Karena itu misi N itu siapa N? Rider kan R gitu loh. Misi R tadi di mana? Oke, kita lihat dulu misi R tadi di mana ya, bro? Oke deh. Oke, itu misi ini aja ya, bro. Itu di map tuh ada kan itu tanda N-nya, coy. Tapi di mana enggak ada di map ya. Oke, langsung saja kita bakal mainkan. Nines and AKs. Oke, itu judulnya ya. 15 motherfucker. Bodoh. Let me pipe, bro. Itu main apa? Mereka main kartu ya, bro. Main jitak. Kartu jitak dah. Oke. Oke. So, what kind of guns we working? Main gaple ya, main gaple, main jitak. Itu kartunya kan namanya jitak. What you gonna do if the balls are broken? Kita skip saja. Go to with smoke. Oke, kita bakal ke rumahnya smoke. Oke, we go. Oh ya. Bukannya kita sama smoke atau? Oh, kita sama smoke. Terus kemana tuh? Gua juga nggak tahu tadi. Oke, langsung tadi kita bakal kesana ya, bro. Kita bleh bloh nih, damn bog. If you read the bog. Oke, kita coba dengar ya, suara mereka itu asik gitu loh. Logan made a bye. Oke, jadi kita bakal kesana ya, ke tanda yang putih itu. Oh, krim lah ya, krim atau kuning, kekuning-kuningan gitu loh. Oke, kita bakal kesini dulu nih. Kayaknya tadi kita disuruh nge-gym, nanti-nanti saja ya bro. Mungkin di episode selanjutnya saja kita bakal nge-gym, karena Ucok itu perlu otot untuk ngelawan para geng balas yang notabene mungkin mereka kalau berkelahi itu bertampar-tampar ya. Kalau Ucok nggak berotot kan gimana gitu loh, respectnya kurang jadinya ya bro. Nggak takut sama geng balas, nggak takut sama dia nantinya. Oh, ini misinya nembak nih, latihan nembak gitu loh. What's my good? What you kids want? Hey, pops, hey, what's happening? What's happening? Hey, tembak aja Ucok, tembak. Oke, that's right. That's right. Ini teman gitu loh. Dia mungkin terkejut ya, bro. Kedatangan Ucok ini ya, kayak hantu mukanya. Item. Oke. Sorry. Oke, dia terkejut ya kan. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Kameranya kayak kamera asli ya, gemeter-gemeter kayak gitu ya, bro. Man, look at this old shit. Apa yang ada di dalam situ, coy? Tuh, kan kita berlatih nembak botol. Ini die little glass. Oke, kita bakal ngebunuh little glass ini, botol kecil. Oke, kita harus satu kali tembak langsung pecah. Ah, nggak kena, anjir. Harus kena, fokus. Tatap mata, oh, Jan. Oh, langsung kena, mamang.
Oke, terus apalagi? Mana lagi, coy? Widih, makin banyak butulnya ya. Butulnya, widih. Widih, Smoke is the best ya. Mantap sekali ya Smoke ini. Dia BS ini sangat mantap ya. Oke, kita juga habis ini. Oh, tapi gua mau satu kali tembak. Oh, satu kali tembak gua kena, coy. Oh, habis Smoke gendut. Gua lebih hebat gitu loh, ya kan. Oke, ini apalagi nih? Apalagi? Oke, 1 2 3 4 5 ya. Widih. Widih, latihan guling-guling. Nembaknya guling-guling ya, bro. Oke, okay, ice cool. Jangan tuh, mah. Check out special agent Bix. Wih, special agent Bix, mah. Try shoot the butter while oh, kita tekan C ya. Oke, okay, kita ininya satu dulu, terus kita tekan C. Tekan ini. Widih, guling-guling juga. Tekan C itu buat jongkok. Terus kita klik kiri kanan buat oke, cok, sudah cok. Ih, asik. Lah, Ucok asikan dong, guling-guling di tanah. Aduh, Ucok, oke. Okay. Aku percaya apa tadi katanya, oke. Okay. Manual aim shoot the car gas tank. Oh, oke, okay. Kita bakal menembak di gas, gimana, di bagian tanknya ya, bro. Biar cepat meledak ya, oke. Okay. Jadi kita latihan buat ngeledakin mobil. Oke, okay, kita jongkok dulu. Weh, asik. Cok. Waduh, Ucok bukannya fokus ya, malah asik-asikan dia. Oke, kita tembak. Waduh, meledak anjir. Langsung meledak. Tapi Ucok nggak kena ya. Damn, you kill a baby. I scare. But I'm back. My brother. Listen to the boss. Yeah, I guess liberty didn't soften you not, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high quality merchandise, and I've been proudly serving the community. Oh, dia dapat senjata dari ini temannya ya, bro. Mempunyai senjata banyak gitu ya. Sekalian tadi mereka latihan senjata gitu ya, bro. Oke, okay, nice. Ada ke museum. Man, I'm real tired, dude. Drop me off in my crib, baby. Oke, kita bakal nganter lagi Big Smoke-nya. Oh, tadi tuh mungkin kenalannya Big Smoke ataupun gimana gitu ya, bro. Jadi kita bakal latihan tadi di sana dan mendapatkan sedikit amunisi senjata gitu ya dari temannya tadi. Mungkin dia ya mempunyai transaksi ilegal sepersenjataan ya yang tidak diketahui oleh pemerintah gitu ya. Jadi dia secara bebas memberikannya ke temannya tadi, si Big Smoke dan si Ucok Gondrong. Oke, ini Ed. Wait. Kocak dah. Tadi ke arah kiri terus dia nabrak, coy. Oke, kita bakal nganter si BS dulu, si atau Big Smoke ya. Kalian tahu lah ya, gua nyingkatnya Big Smoke itu BS ya, bro. Oke, thanks CJ. I will see you around. Let us smoke. Siapa lagi? Ini nelpon ini. Jangan-jangan ini bininya Ucok. Speak. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Why ain't seeing your colors yet? You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. Alright, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beko around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some green. Get a Barbinko. Get yourself some street color. Oh. Kita disuruh beli baju biar kita lebih berwarna. Mungkin gitu ya artinya. Oke, kita bakal ke Binko dulu, ke toko baju biasa ya. Toko baju favoritnya Ucok ya. Oke, kita ke toko sini dulu. Oke, go inside. Oke, kita disuruh masuk ke Binko. Oke, kita parkir dulu di sini biar nggak macet. Nanti Ucok jadi tukang parkir di sini ya. Jadi kejiwaannya ngatur-ngatur jalan keluar nanti ya. Oke, jadi kita bakal beli baju. Oke, walk. Oke, kita disuruh jalan ke tanda merah untuk membeli baju. Oke, kita bakal ganti baju si Ucok sablek ini ya. Oke, kita bakal lihat ya mana baju yang paling cocok. Ya, ini dia ya, bro. Pakaian barunya si Ucok ya. Oke, mantap sekali. Udah pakai penutup mulut ya kan, biar makin sangar gitu ya, bro. Dan mantap, Cok. Woi, jangan giniin gua dong, woi. Oke, kita ganti lagi. Oke ya bro, ini sekarang mantap ini udah ya, Ucoknya udah pakai penutup mulut dan pakai kaos kutang tetap ya, pakai kaos kutang karena si Ucok ini kalau nggak pakai kaos kutang nggak serem gitu ya bro. Jadi gua nggak mau beli baju yang bagus-bagus ya, kita tetap
memakaikan si Ucok baju kaos kutang itu adalah identitas pribadinya ya, dan sekarang pakai celana urban camo ya. Oke, mantap sekali, ada corak-corak arminya gitu ya bro. Oke, dan sepatu baru, mantap, sepatu kets. Oke, mantap, langsung saja kita beli $55, lumayan mahal lah. Oke, langsung saja kita udah selesai beli-beli bajunya ya bro. Oke, mantap Cok, makin sangar si Ucok ini ya bro. Siapa ini berani, bosnya Grove Street. Oke ya, oke langsung saja kita bakal pulang ya, mungkin udah pulang aja ya bro. Oke, sip. Wow, mission selesai, respect plus ya bro. Oke, kita bakal pulang dulu ke rumah, kita save dulu ya kan. Oke, mantap jiwa, mantap hari ini ya, kita udah latihan tembak dan Ucok beli baju baru yang sangat-sangat sangar ya bro, membuat para geng-geng lainnya ini bakal takut dah ini kalau ngeliat si Ucok, mantap jiwa coy. Oke, sip. Oke, bro-bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channelnya gue. Dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.